5 fakta perbatasan paling unik di dunia. Penasaran bukan? Ingin rasanya berkunjung ke sana? Yuhu guys, balik lagi nih dengan Horizonpedia di sini. Kali ini kita akan membahas 5 fakta perbatasan negara paling unik di dunia. Bicara batas negara, yang ada di pikiran kita adalah penjagaan ketat melalui dinding besar. Ada pula yang diliputi kawat berduri serta penjaga berwajah garang yang siap mengintai siapapun yang masuk ke negara tersebut. Tapi, 5 negara berikut ini memiliki perbatasan yang unik di dunia dan bisa membuat kamu geleng-geleng kepala. Nah, daripada kalian makin penasaran, negara apa aja itu? Yuk langsung tonton video kali ini dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. 1. Amerika Serikat dan Kanada. Amerika Serikat dan Kanada adalah negara yang memiliki perbatasan yang unik. Tepatnya berada di Derby Line, Vermont. Merupakan garis yang membujur memisahkan negara Amerika Serikat dengan Kanada. Uniknya, tak ada dinding atau beton tinggi, melainkan sebuah garis dan patok semen menjadi penanda batas kedua negara. 2. Amerika Serikat dan Rusia. Pulau kecil di Selat Bering, The Diomed, tidak sepenuhnya menjadi kawasan Amerika Serikat atau Rusia. Pulau tersebut memisahkan Amerika Serikat dengan Rusia. Jika kamu berada di negara bagian Alaska, bisa menyaksikan langsung negara Rusia dengan hanya berjarak 3,8 km. 3. Cina dan Nepal. Siapa yang tidak kenal dengan Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia? Di balik itu, Gunung Everest menjadi batas dua negara antara Cina dan Nepal. Melintasi puncak Himalaya, bagi kamu yang ingin pergi ke Gunung Everest, cukup membawa dokumen syarat pendakian, maka Anda sudah bisa menaiki gunung dari kedua negara tersebut. 4. Polandia dan Ukraina. Perbatasan negara yang unik selanjutnya antara Polandia dan Ukraina. Terdapat satu lokasi perbatasan kedua negara itu yang dibentuk dalam sebuah ukiran di atas sebuah lahan perkebunan. Ukiran tersebut dibuat langsung oleh masyarakat dari kedua negara setiap tahunnya. Masyarakat dari kedua negara itu menyebutnya dengan Festival Land Art of Festival. 5. Haiti dan Republik Dominika. Keunikan perbatasan negara juga ada di Haiti dan Republik Dominika. Jika perbatasan negara lain ditandai dengan garis putih atau patok semen, Haiti dan Republik Dominika berbeda. Ternyata perbatasan kedua negara bisa dilihat dari lahan, yang mana Haiti lahannya gundul dan Republik Dominika dihiasi lebatnya pepohonan. Nah, itu dia 5 fakta perbatasan negara yang paling unik di dunia. Bagaimana menurut kalian tentang informasi kali ini? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar dan klik tombol like jika kalian suka. Dan yang pasti ya guys, subscribe yang belum subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.